Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada pengerjaan nano keramik coating lagi, yaitu mobil Honda Jazz warna putih. Mobil warna putih memang sangat menawan ya. Yuk kita lihat kondisi mobil sebelum dikerjakan. Saatnya mulai pengerjaan. Tahap pertama yaitu tahap compounding dan polishing. Tahap ini berguna untuk mengikis jamur, baret halus, dan menghilangkan kusam pada mobil. Tujuannya agar memunculkan efek glossy pada cat mobilnya. Kami koreksi cat mobilnya sampai benar-benar bersih dan siap untuk dilapisi cairan nano keramik coating. Tak hanya bagian eksterior saja yang dibersihkan, untuk paket nano keramik coating di Wika Auto Care juga termasuk interior cleaning ya. Noda-noda yang menempel di interior mobil seperti di jok, dashboard, lantai, plafon, pintu-pintu, kami bersihkan sampai kinclong. Dan sekarang waktunya untuk coating. Coating di Wika Auto Care pengaplikasiannya 3 layer ya. Tujuan dari coating sendiri yaitu memberikan kekerasan pada lapisan clear coat dan top coat, dapat memperkuat cat body mobil hingga kekuatan 9H+. Proses pelapisannya harus merata ke seluruh permukaan body mobil dan kaca mobil agar tidak menimbulkan belang. Manfaat dari coating ini untuk melindungi cat dan kaca mobil dari baretan-baretan halus dan juga jamur. Selain itu, juga melindungi mobil dari getah dan kotoran burung yang biasanya sulit dihilangkan dan melukai cat mobil. Setelah dilindungi dengan coating, menjadi jauh lebih aman dan mudah untuk membersihkannya. Selain itu, ada keunggulan lain dari coating, yaitu membuat cat dan kaca mobil menjadi hidrofobik atau anti air. Jadi, air yang menempel langsung meluncur, tidak meninggalkan bekas dan tidak menyebabkan jamur. Untuk pengeringan cairan coating menggunakan lampu infrared. Wika Auto Care memiliki teknologi curing dengan short wave infrared yang menghasilkan suhu panas. Suhu panas tersebut selain untuk pengeringan lapisan nano keramik, juga bisa untuk membunuh bakteri, kuman, dan virus yang menempel di permukaan mobil. Semua proses telah dilalui. Saatnya melihat hasilnya. Cat bodi dan kaca mobil Jazz ini makin mengkilap ya. Jamur-jamur yang menempel sudah hilang.
Semoga puas dengan hasil yang kami berikan ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini agar makin banyak yang tahu tentang nanokeramik coating. Dan jangan lupa tinggalkan komentar dan saran agar kami lebih baik lagi ya. Tunggu project kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.